65 juta. 30 hari itu dari maritim beli 30 miliar 365 juta. Salam Warta KPI TV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Editing seperlunya, seperti fakta. Pada bulan Maret 2015, di IPH 2015, Maret 2015, Juli, April 2015. Nah, ternyata di dalam permasalahan tersebut, kami sebagai pemberi yang pendidikan baik tidak mengetahui permasalahan apapun yang terjadi pada periode tersebut, dikarenakan kami hanya fokus membeli aset. Jadi kita bukan membeli PT, kita hanya membeli aset di situ. Dari aset yang ada, kemudian kami balik nama atas nama kami, atas nama klien kami, PT Cahaya Maritim Indonesia, dan kemudian telah digunakan sampai pada tahun 2019. Tepatnya Oktober 2019, ada sekelompok orang yang melakukan pengosongan secara paksa atas lokasi tersebut. Dalam hal ini bisa dikatakan adanya suatu tindakan premanisme, yang dimana kami sudah laporkan ya, dan sudah dilakukan dalam tahap penyidikan di Polda Kepri. Dan saat ini sedang diproses. Nah, atas hal tersebut, lahan tersebut sudah kami gunakan sejak bulan April 2015 tadi sampai Oktober 2019. Nah, dari permasalahan yang terjadi, yang kami ketahui PT Sinta Sidian ini sudah dilakukan likuidasi. Kalau menurut undang-undang PT, PT yang sudah dilikuidasi adalah PT tersebut harus dilakukan penyelesaian atas utang-utang dan aset-aset yang ada. Nah, untuk permasalahan itu, yang kami ketahui aset yang sudah kami beli sudah kami gunakan pada saat itu. Nah, ternyata dari internal PT itu sendiri, kemudian melakukan gugatan-gugatan lainnya pada tahun 2015 akhir. Ya, 2015 akhir dilakukan gugatan-gugatan selanjutnya. Dan kemudian terdapatlah putusan kasasi yang diputuskan pada tahun 2018. Putusan kasasi yang dilakukan pada tahun 2018, di mana amar putusan tersebut menyatakan bahwa PT Sinta Industri Sidya tersebut dinyatakan proses likuidasinya tidak memiliki kedudukan hukum. Hal yang menjadikan hal ini asli adalah dari putusan yang sudah inkrah tersebut, tetapi masih bisa dilakukan gugatan ulang. Kemudian di dalam hal ini, pegangan yang ada pada putusan kasasi 3042 yang kita miliki sebelumnya itu tidak ada yang menyatakan batal atau gugur. Itu ada dari proses yang sudah ada ya, itu masih banyak terdapat suatu hal kekurangannya yang menyebabkan kebingungan akhirnya terhadap pihak kami sebagai pembeli, di mana kami sudah membayarkan sejumlah uang atas lahan tersebut dengan bukti pembayaran, dan pembelian pada saat itu juga di atas nilai dari penawaran yang diajukan oleh likuidator. Jadi yang kami beli adalah lebih tinggi nilainya dibandingkan nilai yang diajukan oleh likuidator. Sehingga dari nilai appraisal yang ada, harga yang kami beli itu lebih tinggi. Oleh karena itulah kami menyatakan bahwa atas pembelian tersebut, kami menyatakan diri sebagai pembeli yang memang beriktikad baik sesuai dengan pasal 531 KUH Perdata dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 yang menyatakan pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi oleh undang-undang. Tetapi pada fakta dan kenyataannya, pada pengadilan negeri Batam dan putusan pengadilan tinggi Pekanbaru,
menyatakan bahwa proses jual beli yang kami lakukan tersebut harus dinyatakan batal karena tidak memiliki itikad baik dalam pembelian. Itu yang menjadi tanda tanya kami. Atas hal tersebut kami merasa perlu menyampaikan kepada pihak khalayak umum bahwa atas pembelian tersebut kami memang tidak mengetahui permasalahan yang ada pada PT Sintai. Kalaupun ada masalah internal pada PT Sintai, itu adalah permasalahan tersendiri dari PT Sintai. Pak, ya. Nomor PT-nya Nora yang menyatakan bahwa penjualan itu tidak sah karena tidak ada internet. Ada putusan pengadilan negeri nomor 116 PBTG. Ada nama, namanya ini nama-nama SD semuanya. 116 garis miring PDT titik G garis miring 2020 PN Batam. Kemudian putusan pengadilan tingginya nomor 115 garis miring PDT garis miring 2021 garis miring PT PBL. Ya, di dalam putusan nomor 116 dari PN Batam menyatakan dalam hal ini, saya bacakan amarnya. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Penggugatnya ini adalah PT Sintai. Kemudian menyatakan tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, turut tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Turut tergugat 2, 3, dan 4 itu adalah likuidator. Kemudian tergugat 5 adalah kami sebagai pembeli. Kemudian turut tergugat 1 adalah notaris Arya Toni yang membuat akta jual beli. Kemudian pernyataan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas segala tindakan tergugat 2, 3, 4 sebagai likuidator. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta jual beli nomor 11/2015 dan segala akibat hukumnya. Dan pernyataan batal demi hukum akta jual beli dan pengoperan hak nomor 5 tahun 2015 dengan segala akibat hukumnya. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah serta berhak atas sebidang tanah yang berada di Jalan Brigjen Katamtono di Tanjung Jang. Itu bunyi putusannya. Dan menghukum tergugat 5 untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada penggugat sertifikat asli dan PL asli. Yang sudah dibalik nama ke atas nama klien kami PT Cahaya Maritim Indonesia untuk dikembalikan. Sudah dibalik nama? Sudah dibalik nama pada tahun 2015. Dan sudah kita gunakan lokasi tersebut dari 2015 sampai 2019 Oktober tadi. Yang PT menguatkan. Jadi pertimbangan di PT ini sudah tidak ada. Dia sudah menyatakan semua yang dipertimbangkan dalam PN adalah sudah sesuai. Jadi tidak ada pertimbangan lainnya. Ya, saat ini kami sedang melakukan upaya kasasi yang sudah kita dapatkan di Mahkamah Agung atas perkara 116 dan putusan 135 dari PT tadi. PT kita langsung. Ya, PT kita atas nama PT kita langsung yang kasasi itu rumah. Ya, dikuatkan kepada kantor hukum kami. Maksudnya mengajukan kasasi. Dari situ di putusannya 116 dan 135 ada sampai 5 ya. 116 dan 115. Ya, ada yang 5. Jadi kita kan tergugat 5. Apakah hanya tergugat 5 yang kasasi atau 5? Semua yang dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum melakukan kasasi tadi. Ya. Karena nama kasasinya untuk nomor kasasinya
sudah kita dapatkan, tetapi belum dapat nomor kasasinya, cuma sudah terdaftar melalui panitraan pengadilan negeri Batang. Ya. Untuk tanah yang sudah bersertifikat di sini luasnya 26.000 meter persegi atau 2,6 hektar. Sedangkan yang masih berbentuk PL ukurannya 51.200 meter persegi atau 5,1 hektar. Nilai objek sengketanya berapa? Untuk nilai objek sengketa pada saat melakukan jual beli tersebut, dibeli dengan total nilai 30.365.000.000. Ya, ini langsung disetor ke rekening yang sudah ditunjuk atas nama tim likuidasi PT Sinta Industri Sipya lewat Bank Mandiri. Tanggal yang tahun berapa tuh? Ini pada tanggal 2 April 2015. Kalau kita melihat, ini kami baru dapat juga untuk pelaporan appraisalnya, karena dulu tidak pernah diberikan kepada kami. Tersebut yang dinilai oleh appraisal atau tim penilai independen itu adalah 30.315.000.000. Tadi layar tadi, ini selangkah. Dan ini cukup. Ini nilai paling tinggi atau nilai pasar wajar. Jadi kita membeli itu lebih dari nilai pasar wajar atau di atas nilai pasar wajar. Kalau kita membeli yang berindikat tidak baik, yang kami ketahui tanah tersebut memang pada saat itu susah pembelinya. Kalau pasti memang pembelian tidak berindikat baik, kami tentu akan tekan harga itu. Kalau kita beli semurah-murahnya. Tetapi dikarenakan adanya kebutuhan tadi yang kami butuhkan untuk kegiatan usaha PT Cahaya Marketing Indonesia, dan dikarenakan memang pada saat pembelian kami juga memiliki tingkat baik untuk membeli, maka harganya di atas harga dari yang ditawar. Sebenarnya itu salah satu bentuk dari itikad baik dari pembelian tersebut. Dalam kasus ini PT Maritim sudah ada sertifikat sertifikat atau enggak? Apa? Dalam kasus ini karena tim depurator itu yang membeli dan menentukan kesalahan itu PR. Iya. Tetapi orang itu menjual peralatan, sudah terjadi jual beli, dan akhirnya oleh PN sendiri menggugurkan dan mendukung depurator. Makanya PT Maritim ini sebagai depurator ini. Iya, jadi begini, nama siapa? Atas dasar itu, kami tidak berhak atau memang bukan kapasitas kami untuk menyatakan kami sebagai apa. Cuma kami merasa dari perkara ini kami sebagai pihak pembeli yang berindikat baik dirugikan pak atas perkara yang sedang terjadi ini. Dikarenakan pertama, kami tidak mengetahui apa sih yang terjadi dalam interval? Dikarenakan aset yang kami beli. Kalaupun misalkan likuidator menipu, berarti kami adalah korban penipuan. Ya, satu. Tetapi
Kalau misalkan kami lihat dari data-data yang ada, sudah ada penetapan hukumnya inkrah tadi. Sudah ada penetapan hukumnya inkrah. Apa data itu kami juga tidak bisa mengatakan kami sebagai korban penipuan di situ. Karena sudah ada penetapan 529 dan dikuatkan dalam penetapan kasasi 3042 tadi. Sudah dinyatakan PT Sinta Industri Sidiat sudah dinyatakan bubar dan likuidasi. Harus dilakukan pembiayaan terhadap aset-aset dan utang-utang yang ada. Ya, kemudian ada gugatan lagi pada tahun 2020 tadi. Ada gugatan baru lagi dan itu menyatakan bahwa pihak kami harus mengembalikan. Ya. Dari pengadilan negeri juga. Selamat siang Mas Agus. Iya. Saya Dedi. Mau bertanya, ini total lahan dari berapa dari 26 sama 54 itu total lahan semuanya? Atau memang ada lebih lagi atau ada yang kurang? Tidak ada. Nah, dari 2015 sampai 2019 itu kan PT CMI itu menggarap lahan yang mana ini yang berapa luas? Jadi pada saat kita menguasai, ya, lahan itu jadi satu, itu kesatuan, ya. Okay. Jadi tidak terpisah. Okay. Cuma surat kita yang dua. Oke. Okay. Nah, berarti kesimpulannya setelah 2019 PT 2015 menjual lahan ini asetnya lahan tanah ya, bukan apa ya? Benar, lahan tanah. Oh, berarti kan dugaan bahwa ada mafia tanah itu kan di situ. Benar. Ya, ibaratnya dari niat awal membeli lahan kemudian dijual lagi kan gitu. Tidak dijual. Tidak jual lagi ya. Tidak dijual. Berarti karena yang paling tidak pernah menjualnya. Oke, berarti dugaan bahwa mafia tanah kan intinya nih, kita rapat di sini diskusi di sini kan ke mafia tanahnya nih. Untuk menghindari intinya kan. Ada info atau berita seperti itu? Oh gitu ya. Iya, ada info atau berita seperti itu. Satu lagi terakhir bahwa hari ini tanah ini milik siapa? Untuk saat ini kalau di dalam sertifikat dan PKW itu masih tercatat atas nama PT Cahaya Manitik Indonesia. Oke, okay, ya. Sip. Oke, okay, thank you. Atas dasar sertifikat dan penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Batam. Oke. Okay, sertifikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Desa kan? Iya. Oke. Okay. Nah, memang itu instansi yang berwenang untuk tanah. Instansi yang berwenang adalah kalau sudah bersertifikat Kantor Pertanahan. Iya. Jadi secara dasar hukumnya sudah nggak masuk ke UGL lagi. Romati dia, PT Mati ya. Dulu alasan ekstradunasi di salah satu komisaris ini yang bikin alasan likuidasi itu karena apa ya? Atas dasar itu kita nggak pernah ketemu sama yang lanjutannya. Tidak pernah. Dan likuidator pun kami ketemunya di 2015 tadi. Karena kan menawarkan tadi setelah mendengar ada informasi penjualan lahan. Iya. Baru kita ketemu dengan pidato. Sebelumnya itu tidak. Jadi kalau ditanya mengenai alasan mengenai likuidasi dan lain-lain, kita jujur kita nggak tahu. Bahkan pemegang sahamnya siapa aja kita nggak tahu. Penjualan itu, jadi memang itu sudah ditawarkan ke banyak orang tanah tersebut. Ini. Oke Bang Agus, kesimpulannya apa nih? Biar kita kutip sama-sama. Terima kasih. Di dalam hal ini, kami PT Cahaya Manitik Indonesia sebagai perusahaan ya, yang membeli aset yang berada di tanah Jalan Dirjen Katampung tadi atas aset-aset yang telah dilikuidasi dari PT Sinta Industri Sidya. Bahwa dalam hal ini, kami adalah pembeli yang berikat baik. Sehingga kami meminta untuk kepada para pihak yang memang berwenang di dalam memutuskan ini untuk dapat memutuskan seadil-adilnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, dengan melihat dari beberapa data-data yang kami berikan, bukti-bukti yang kami berikan, kami menyatakan memang kami adalah sebagai pembeli berikat baik dan tidak memiliki itikad atau niat apapun di dalam membeli lahan tersebut.
pembelian lahan tersebut hanya untuk digunakan kepentingan PT Cahaya Maritim Indonesia. Sehingga kami meminta kepada para pihak yang mungkin membaca dan mendengar berita ini untuk dapat melakukan yang namanya suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dan jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap hukum. Itu yang kami minta. Dan agar dapat hukum yang memang sudah ditegakkan ini dapat dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Sekian. Oke, sip.